Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan guru kita semua, Sayyidi Syekh Idrus Hashim, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ikuti kajian-kajian beliau melalui channel Kiai Idrus Hashim Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun sudah sering kali kami sampaikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min antakuma laylatahu wa tasuma naharahu. Ini sabda Rasulullah SAW. Ya, wapelatukanlah daripada imin mana nasibah matama dan nasita ajan atau masa sekali matu di akhirat. Anas nabita julu suka saatan engkau duduk satu saat fi majlis limi pada tempat pengajian. Di pengajian itu adalah tempat duduk pengajian seperti malah semati subuh ini. Khairul laka, lebih baik bagi kamu min antakuma laylatahu, daripada kamu berdiri salat satu malam. Kalau bulan Ramadan ya sama. Karena apa saja kebaikan di dalam dikerjakan pada bulan Ramadan tetap berlipat-lipat ganda. Nah, jadi tetap begitu juga. Duduk pada suatu saat di dalam duduk pengajian itu lebih baik daripada kamu, kata Rasulullah SAW, daripada kamu salat satu malam. Apa mula maksudnya isya? Tudak-tudak munasih Nabi Ta di lenak. Tudak-tudak angat jingih. Coba saat betulnya sinak mu. Dia tuan tak minta paling-paling kami yang lama minta sejam. Mulai masyur setengah jam. Yoro melebihi naya masa panjang ikun ni. Apa mula isya, letus subuh masa panjang. Ada yang kerjakan, ada. Itu Abi Darda, dia salat tarawih di rumahnya sendiri 100 rakaat. Sudah selesai salat Isya, pulang ke rumahnya salat sendirian 100 rakaat. Khatam Al-Quran sampai subuh. Setiap malam. Jika mulai makhluk-makhluk, mesti mulai semampak makhluk-makhluk. Ya. Begitu juga, Epona Ali, As-Sajjadah. Itu juga. Kalau dia solat malam, mulai lepas Isya, sampai subuh, khususnya pada bulan Ramadan. Hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran. Cuma ini. Ya. Kemudian, kalau suki, lolong apa laban sana roh, kongka pengajar di masjid atau di mana, ikuti. Apabila bapa-bapa dan ibu kelu ikuti, kata Rasulullah SAW, itu pun lebih mulia daripada solat satu malam. Watasuma naharahu, lalu kamu solat puasa pada siang. Masa anda maghrib dan puasa kita pada Ramadan. Melebih mumpir tulat-tulat cici nampak. Mari alabiran na yiru disengi padis tegi. Mari antara lain, yiru ketulat-tulat ni masana ye seakan-akan Nabi SAW dewa situ syuruh. Mari na sebab adan Nabi SAW dirampih. Jadi kalau kita duduk dalam pengajian macam ini, yang kita hadapi adalah Rasulullah SAW
Karena yang disampaikan di situ adalah ucapan Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan Nabi Tumah bicara di Nabi Tumah kedai. Ya hanya ini dibaca di bawah. Ini memang bicara mempunyai Nabi Tumah kedai. Kalau Nabi Tumah makin Nabi Tumah Nabi Tumah kedai. Hanya kita menyampaikan. Ya. Akan asa. Kalau Allah Azza wa Jal. Allah SWT mengucapkan. Berarti hadis kudsi. Yang dinamakan hadis kudsi adalah ucapan dari Allah SWT melalui langsung dan Rasulullah SAW, tidak melalui Malaikat Jibril. Yaudah saya hadis kudsi. Nabi SAW pengelatan membicara pedangan Nabi SAW. Jadi hadis ini adalah ucapan Allah SWT langsung ucapan Allah SWT, tapi yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Sama lah dengan kita ini. Kita ini bukan ucapan kita, artinya data. Tapi hanya kita menyampaikan. Yang punya ucapan, ini pun mereka ada Nabi Rasulullah SAW. Jadi, kongka telah turang masuk ke, jelaskan Nabi Rasulullah SAW dewa syuluh. Nari makuan naruku di Mekah ini, dan bertangi. Sudah dolona guru tak. Mengapa? Karena itu sangat mulia pada hakikatnya. Sebab semana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jual situ dang, jual solo. Yeah. Namun di buku kita begitu buku ni memang ada guru tak disudahi dinasti pak. Mengapa? Karena tidak melihat nyari sisa lah. Dita guru tempat tu tuan bicara dia di dita di apa ada. Jadi yang dimaksud seakan-akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan hasil pengalaman Ta'ala melalui Nabi Ahabu ibadi ilayah ajaluhum fitran. Hamba kami yang paling saya cintai adalah orang yang pergi cepat-cepat buka. Apa ni nak bahas dia? Ya jiru ataku kami nak puji Nabi Katiri buka. Tapi pada waktunya. Jangan tidak sampai. Aku apa kerja makan pada T5. Atau pada 5 mana atau 10 mana. Oh tak. Artinya begitu sampai waktunya. Ya langsung jangan malah memakluskan masa payah dulu. Jangan. Kalau masa payah dulu. Tidak jangan. Cepat. Kalau kau lima masa payah purba buka. Masa aku di Mekah, abangnya di Mekah makan satu butir apa namanya itu kurma baru azan. Yeah.